Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Legok Misteri. Bersama saya Adi selaku host pada malam hari ini. Tentunya seperti biasa kita mau mengajak rekan-rekan wargi Legok Misteri untuk menguak satu misteri dan tempatnya masih di daerah Cimenyan. Tepatnya di Cikawari Desa Mekar. Ya, ini kita lagi di Mekar Manik. Kita sih mendengar cerita di sini tuh ada beberapa interaksi yang diperlihatkan oleh makhluk-makhluk di sini. Mungkin lebih jelasnya kita coba undang aja ya. Bukan kemarin ke narasumber dulu, karena kan biasanya kita satu tim itu ditemani sama rekan saya mungkin pertama Kang Yana. Mana Kang Yana? Kang Yana boleh imbrem dulu. Nah, di sini tetap kita ditemani sama Kang Yana, terus ada praktisi juga dari kita. Biasanya yang kita bisa ditemenin sama Kang Ireng dulu. Kang Ireng. Jeng. Wah, ini dia nih. Penyelamat kita, teman yang selalu nge-backup kita supaya kita tetap aman, dan satu lagi sesosok yang makhluk paling cantik deh kayaknya di antara kita ya. Boleh Tehina gabung deh. Karena tanpa Tehina kita enggak bisa hidup. Enggak bisa hidup. Pokoknya Tehina di sini berperan sebagai mediator ya, yang nantinya akan jadi perantara makhluk apa aja yang ada di sini dan mungkin bisa menguak cerita juga yang ada di sini ya. Nah, satu lagi kita ada tambahan yaitu selaku narasumber dari orang sini nih. Pak Abeh boleh gabung dulu, Pak Abeh. Ya, kesini aja ke tengah dulu, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah Pak Abeh. Pak Abeh keluarga kita juga di sini yang nantinya mungkin bisa bercerita ya. Kira-kira di tempat yang sekarang kita datangin ini ada cerita apa aja, Pak Abeh? Pak Abeh. Banyak sih sebetulnya cerita-cerita dari orang, termasuk dari orang tua di sini, karena di sini pertaniannya lah pertanian. Kalau malam-malam kan suka nyiram di sini masyarakat kalau kemarau. Katanya ada sosok sih makhluk besar, gak tahu tuh makhluk apa gitu kan. Okay. Nah, itu menurut sebagian dari para masyarakat juga ada juga yang cerita sih di sini emang dulu sih pernah ada kejadian tahun berapa lah, sekitar tahun masih dalam penjajahan. Kebetulan sih diceritakannya dulu teh kalau bapak mah itu kakek ya meninggal di sini, katanya ditembak dulu sama tentara kalau nggak salah, karena beliau itu orangnya sakti kebal dengan mungkin udah takdir Allah ya. Iya, iya. Ada pengapasan, dia ditembak sama peluru emas katanya gitu sih dulu. Tapi gak tahu sih betul sama enggak namang gitu kan. Tapi cukup ramai sih di sinilah perbincangan tentang hal-hal seperti gitu. Oke. Ya, siap. Termasuk yang rumah kosong ini juga ya. Ini kan dulu tuh sempat dihuni ya Pak Beh ya. Terus dikosongkan karena mungkin ya pemilik rumah pindah tempat ya, sehingga rumahnya menjadi kosong. Biasanya sih rumah kosong itu akan ditempati sama makhluk yang memang gak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan keberadaannya, terasa energinya, dan tentunya sering ada interaksi ya Kang Yong, ya betul ya. Oke, supaya kita gak penasaran dan termasuk para wargi Legok Misteri ya tentunya penasaran banget dengan apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini, tanpa perlu kita tunggu-tunggu lagi, kita langsung aja coba penelusurannya bersama tim. Jangan lupa untuk support terus Legok Misteri dengan cara apa teh? Subscribe, share, like, dan komen. Oke, terima kasih. Sama. Buat para wargi Legok Misteri, saya sekarang berada di lokasi yang akan kita coba telusuri.
keberadaan makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini. Kita coba ungkap cerita di masa lalu sampai dengan masa sekarang. Apakah ada hal-hal negatif maupun positif yang bisa di-share oleh saudara kita di sini ya. Mudah-mudahan beliau-beliau nanti berkenan untuk memberikan cerita kepada kita ya, supaya kita bisa memberikan informasi buat para warga Legok Misteri semuanya. Untuk saat ini kita coba lakukan mediasi dengan difasilitasi oleh Teh Ina. Stay tune terus dan terus pantengin terus Legok Misteri. Nah, buat rekan-rekan warga Legok Misteri, kita akan melakukan mediasi. Kita coba mencari tahu ya cerita di masa lalu dulu. Mudah-mudahan beliau yang ada di sini bisa berkenan ya. Terus saksikan dan ikuti terus Legok Misteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten satu acana kami izin silaturahmi tadi. Saya maksud badai ngaganggu, nah yang silaturahmi. Abi komunikasi sarang saya kan? Sarang aku mantan. Ya. Alhamdulillah. Berarti larasnya aku mantan ya. Mohon. Jadi kalau resan update wargi di DOG, sa kecamatan lah di Cimenyan di Hoyong Terang. Cerita di masa lalu ke Bandung kena ngawidian atau nanti? Kalau mau coba hidup. Kopi hidup? Ada kopi hidup? Saya bikin kopi nanti mantap. Ya tapi badai ngolam oge, kalau resan kan ngadongkapkan ayah keturunan ti ke mantap. Sarang Pak Abe. Jang, Pak Jang. Oh Pak Jang, Pak Jang soal nanti. Pak Abe boleh gabung? Jumprem aja ke sini. Assalamualaikum Ki. Hoyong Terang cerita nak kapungkur teh di dia ayah cerita namanya aku laras kan udah dibikin ku Pak Abe kawan nantinya kapungkur kantos ayah nan Pak Abe terima kasih mohon walaupun bapak atas sebatas gitu sih laras kita cerita nanti. Tahun sabarak aja dia nak tu. Bagusan. Zaman Belanda pengen tanya. Zaman Jepang. Oh zaman Jepang. Kumaha tetek kapungkur. Jadi kaya cari tak itu. Saya nak kianat. Saya nak senipu. Jadi orang bongo. Emak nak lain ke Jepang. Bangsa ulang sorangan ke siri mumbung tapi gak ada jelma deket jadi pulang satu buruan kene
Jadi kenapa kada naon? Padahal keluarga sorang jalmi deket. Nah eta kapan burung api hulaan? Oh. Pan aing maka pake. Mohon. Rasa warna teh saya nu napakan oge di dia lah rasa. Keluarga di dia gitu. Saya interaksi. Jadi mengespar danyo. Tapi ayah warga dia nu poho, sok minum poho. Kebiasaan bahula ayah nangis tarah, mesti poho ke. Yang sibuk kudunya, terus ayah pamenta kara ingat. Nah, nah, tata. Harap. Dia senang si barapan, sok ayah tempat anu sok bikin. Yang iyo, yang naon ngarana. Sajen. Yang hadiah. Gua. Tapi paroho, tapi nges ayah kahayang karena ingat. Bahu lama mah jaman bahu lama. Oh, so. Ayah namun sejarah. Ya, nges. Gesibuk ku dunia. Ges teinget karena karuhun maneh-maneh. Apa campur jeng bangsa ayeuna naon jam bangsa ayeuna mah teu ngarti aing geus. Baheula mah sok mere aya tah tiap dalam kliwon. Ayeuna mah ceuweuh. Wajar manehna geus marenta. Dan geus kebiasaan geus biasa di bereng geus eueuh. Ya tamat tadi mah. Dampaknya kena naon eta teh? Cuman teh. Ya, dampakna mah nu karasana kumaraneh-maranehna kene tanyakeun. Karasana kumaha? Geus aya kahayang, geus aya naon. Oh, iya aya kieu. Oh, heueuh kare inget kana karuhun. Oh, iya aya kitu aya kieu. Oh, inget kana karuhun. Nah, ini kah hoyong kimanta pangentennya kangge wargi di dia dulu-luluran orang lah gitu. Supados biasa buat para wargi legok misteri, baru saja kita udah melakukan mediasi ya dengan sosok yang memang kita kenal ya Pak Abeh ya, nah, keluarga sendiri. Nah, sekarang kita coba undang untuk sosok kedua penunggu dari rumah yang ada di belakang ini. Tetap terus saksikan dan pantengin terus dari channel Legok Misteri kita. Yuk, langsung aja. Tapi ya, yang perkenalan nu goreng banget. Nu goreng picinan lah, Weng. Nu kondusif, nu bisa diajak interaksi kue. Kalau bisa ngobrol nggak apa-apa. Iya, di sana yang harapnya nu banget nu goreng. Yang pengen ngobrol yang mana? Ya, itu nu goreng. Nu rusak, yang goreng rusak. Nggak apa-apa, kita coba gali kenapa rusaknya. Assalamualaikum. Kunci teh, kunci. Sampurasun. Ya. Aduh. Ya, sok sekarang usaha ya teh. Langsung ngeblur kamera ge. Ah, ya rana rau. Hayang amang nyai mu. Punten pios. Abang kali. Mohon silaturahmi. Nah, atau rapsaknya eta ayeuna. Kenaon? Mhm. Punten pi sareng nyai saha? Sareng saha ieu? Mere naon namanya si namanya Abi. Ya kan sepadas kenal. Siun Abi maaf, siun silakaan. Lagi mah bala lager atuh. Tepang sarang Pak Abi. Sok nih nyali tara. Masoknya, dawar gede dia, dulurnya lira. Tinggal sok bulak bali. Hari Abi? Hai. Padahal sedih gak dia, oke. Buas. Apa? Mohon. Pios ya, di taras namina saha? Siun. Tekadah siun. Ini mah ada jalan bala lagi insya Allah.
yang silaturahmi ka Neng. Sekarang tak? Neng. Neng sana, namina Neng. Neng sana. Batur masuk mak mak ngaguran abis teh Neng. Oh Neng. Neng, Neng. Ada Neng tas lamnya di dia. Oh, belum mau tas lam pisan. Tepang sarang kemantan mana mereka dia? Etau mah. Eta mah tuh selama bisa nah sama mah abdi mantu. Tapi tepang ya. Apa? Sieun teh. Tapi sieun anu itu abdi. Anu paling detail. Heeh. Mm-hmm. Mau kunaon? Galak emang. Mincur katu. Da aman nanyakeun anu kitu hungkul aya nanyakeun abdi. Nya tuh nanyakeun Neng hayang ditaros wae. Ari Neng teh tos lami ya. Kan abi ka dieu teh hayang ditanya. Nya nya sok atuh ditanya ayeuna ya. Da inanya keun itu wae. Nya teh sok tong tong cerek atuh. Ibadah ditaros ya. Abi bade naros. Aye keturunan saha di dia? Abi mah da emang orang dieu. Tapi lain orang dieu. Orang dieu tapi lain orang dieu. Kumaha ya Neng? Da urang marah. Oh, anu warang. Lain pendatang gitu. Lain abi orang dieu. Tapi naha ayeuna abi dulur abi mana? Kawat abi mana? Oh, saha teh dulur mah nyapu teh ka poho. Tuh. Nah, abi teh abi. Oh, labu. Lain peda dicalik dicelakakeun. Teu labu di pusru. Pusru kan ada batu itu. Kehandap itu nggak bulu kok. Paling mana cakap makam di dinya? Saung? Gunung. Di gunung? Ah, ngedengan. Di dia? Itu batu nu bencok itu. Nya. Oh, di dinya. Ulah ceurik atuh. Gunung. Menya geulis-geulis atuh ceurik, ulah ceurik atuh. Ulah ceurik atuh. Datu bapak mah kumanya pak, ieu mah si Alma bagus. Nami heula saha nami teh? Neng. Neng. Asli mah. Neng saha? Neng naon? Sahanya? Neng Ratna atuh. Neng Cucun. Neng saha? Wati. Abi teh poho da geus labuh teh poho deui. Udah diinget-inget. Jadi inget teh lamun misalkan anu nanya, kan. Ya dulur abi oge teh nya, kolot abi nu mana? Jadi amnesia, murid amnesia. Nya nya teh mendingan nya. Ingat tuh nyahu. Hari di makam kenana di mana? Ingat tuh. Abi teh. Sok ingat-ingat deh. Abi teh. Abi teh. Sediuk. Terus tikus ruk. Eh, indah lain gitu teh. Nah, abi udang-udang teh. Abi teh nggak saya di leweng di handap pisan. Berarti merenya mah juga budak eneh lah ngorak, budak ngorak. Masih ngorak enehnya. Para wargi Legok Misteri, sudah saatnya kita berpamitan mungkin ya, karena sekarang sudah menunjukkan waktu jam 1 lebih 15 menit. Sebelum menutup kunjungan kita di malam hari ini, saya undang Lulut, Hina, Kang Eweng, Pak Abeh juga, Kang Yana, boleh imprem. Dan kita coba simpulkan sama-sama ya. Kalau mau kita gali sebetulnya ini banyak banget ya makhluk di sini yang pengen berinteraksi dengan kita, pengen menceritakan ada apa aja di sini. Cuman kita coba gali satu-satu. Tadi udah ya dari keluarga Pak Abeh ya, turunan Kimanta yang sudah sharing-sharing bercerita di masa lalunya soal ilmu kebal. Ternyata ilmu kebal juga gak hanya memberikan manfaat aja ya, ada dampak negatif yang memang secara kehidupan mengganggu di kehidupan berikutnya.
jadi beban juga buat Kimanta. Alhamdulillah sudah dinetralisir, dibantu oleh Kang Iweng. Dan untuk teman-teman semuanya, ini jadi pengalaman, gambaran juga ke depannya. Jangan terlalu menggampangkan keilmuan ya, apalagi yang memang itu tujuannya untuk hal-hal negatif. Terus kita berpikir positif, selama kita mampu dengan kekuatan yang kita miliki, ya udahlah, alamnya lebih enak, lebih nyaman tanpa harus ada ikatan mengganggu di kehidupan berikutnya. Itu sih kalau dari saya. Dari Pabeh mungkin, Pabeh mau menyampaikan apa? Ya cukup. Udah cukup ya. Dari Tahina? Ya, cukup sih. Cukup ya. Kang Yana? Nggak. Kang Iwe? Nah, mungkin satu gitu ya. Kalau udah buat si Abah makamnya ingin dirawat. Oh iya, pengen dikunjungi, minta doanya supaya memberikan penerangan mungkin ya, nggak berat di kehidupan yang sekarang. Nah, buat teman-teman Legok Misteri, ini cerita di hari ini. Tadi juga sempat ada hiburan ya yang kita undang ya, si Teh Neng. Teh Neng yang sudah bercerita, penunggu di sini. Sering ngeganggu juga karena dia butuh hiburan, butuh teman. Selama memang itu tidak mengganggu warga sekitar, menjaga area perkebunannya karena dominan di sini perkebunan, mudah-mudahan bisa saling ngebatasi, saling menghormati juga, dan kita bisa hidup sejahtera untuk semua pihak. Nah, untuk supportnya dari teman-teman juga ya, diperlukan untuk kita, untuk semangat kita di konten-konten berikutnya. Jangan lupa, untuk semangat kita harus apa Teh? Subscribe, share, like, dan juga di komen ya. Komen terus. Kalau ada kekurangannya juga boleh di komen juga ya, biar kita bisa memperbaiki dan lebih. Iya. Barangkali ada yang mau sesuatu makhluk ikut ke kalian, boleh juga. Nanti atau yang penasaran, saya penasaran, boleh ikut gabung juga ke kita ya untuk mengeksplor, mengeksplor juga lah. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.